kompunya ya. Oh, itu laut view-nya bagus nih. Oke guys, di episode kali ini aku akan mengajak kalian lagi jalan-jalan di Batam ya. Di episode kali ini aku menelusuri apa nih, pelosok-pelosok ya, atau bisa dibilang perkampungan atau pelosok. Yuk, mari kita masuk. Sekarang kita posisi sekarang di bengkong polisi ya. Kita masuk sini. Ini jujur guys, sebelumnya jalan ini aku udah pernah lalui, tapi di pelosok-pelosok itu aku belum pernah masuk ya. Ini kita sudah di bengkong polisi ini. Ada yang tinggal di bengkong polisi? Silakan komen di bawah ya. Di sini banyak sekali nih tanggul ya. Kalau di sini orang bilang nih polisi tidur. Mungkin di sini kawasan sekolah ya, sekolah Islam Hang Tuah Batam ini. Atau ada yang sekolah di Hang Tuah, silakan di komen ya. Oh ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik aja? Atau lagi galau? Lagi sakit? Lagi patah hati? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dilancarkan semua urusan ya. Amin, amin. Jangan sedih, jangan galau. Sebelumnya aku perjalanannya sampai di sini ya. Jalan yang ini aku belum pernah lalui sama sekali. Mana nih? Ini Bengkong Kartini ini, guys. Ya, kita terus ke bawah ya. Oh, itu laut view-nya bagus nih.
mana lagi kita ya. Ini ditutup. Ini jalan sini ya. Oh, kita jalan sini aja ya. Wow, ini jalannya nih ngeri kali nih guys. Turunannya ini daerah mana nih ya? Masih di Bengkong Pertiwi ini kayaknya. Kita turun aja ke bawah. Mana nih? Wow, ini ditutup. Atau sini aja. Ini tembusnya, keluarnya nih, aku nggak tahu nih guys. Di sini belok kanan aja ya. Nah, macam ginilah. Pelosok-pelosok tadi perkampungan di Batam ya. Ini sudah sampai di mana nih? Ini ada gardu sini. Ada yang tahu nih lokasinya di mana? Komen ya di bawah. Aku tak tahu nih. Nah, ini kita menembus memasuki jalan-jalan perbatuan gini. Ini baru pertama kali aku ke sini ya. Salah jalan ya, jalan keluarnya. Wow, amazing. Kemana nih jalannya nih? Tempuh aja ya. Jalannya ekstrim kali ya.
Mungkin nanti kalau nggak jumpa juga jalan keluarnya, aku akan bertanya kepada warga di sini jalan keluarnya di mana. Sorry guys, ini aku benar-benar nggak tahu nih alamatnya di mana. Nanti kalau ada tulisan nanti aku bacakan ya. Mana nih ya? Atau di sini jalan aja ya. Jalan di sini aja ya. Ini udah masuk nah, nih, kampung tua ya. Banyak-banyak pokok kelapa nih. Oh, aku udah salah jalan nih. Kita balik lagi ya. Tadi kita sudah sampai di ujungnya, mungkin ya nggak ada jalan lagi. Itu ada SMK Pelayaran Bengkong. Jadi kita jalan terus ya. Okay guys, ini aku udah tahu nih di sini. Ini kawasan Bengkong Laut, Bengkong Laut, Tanjung Buntung ya, iya Bengkong Laut juga. Ini kampung tua Tanjung Buntung. Nanti kita keluarnya nih di Pantai Gading ya. Ini banyak-banyak pokok kelapa nih. Orang Melayu cakap ni pokok kelapa. Ada guguk. Ya kan Tanjung Buntung. Nanti kita belok lagi. Kita kasih tengok pada pemirsa semua. Oke. Kita tadi keluarnya di sini, Kampung Tua Tanjung Buntung. Oke. Kita balik lagi. Nanti kita keluarnya di Pantai Gading ya, perumahan Pantai Gading. Ini kalau di sini aku udah tahu. Nyasarnya jauh juga ya. Tadi kita masuknya di Bengkong Polisi dekat Batu Ampar itu ya. Keluarnya di Bengkong Laut. Jauh guys. Sekarang sudah mau sampai di Bengkong Laut ya.
sekarang posisi kita di Pantai Gading. Sebelah kiri saya ini, sebelah kiri ini Pantai Gading. Ini kita keluarnya nanti di simpang 4 Golden Crown. Kita akan lurus dari sini, kita akan lurus menuju Kampung Tua lagi ya. Bengkong Laut. Banyak kali Kampung Tua di Bengkong Laut ya. Oke, mari kita saksikan saja. Ya, kita keluarnya di sini. Kalau ke kanan kita tadi ke Bengkong Polisi itu ya. Jauh lagi nih. Kita sabar dulu, ini perempatan. Nah, kalau ke kiri tadi kita ke Golden Front. Oh, Karina ya. Kita sudah masuk di kawasan Kampung Tua. Lapangan Kampung Tua Bengkong Laut ya, lapangan bola. Ada yang tinggal di sini di Kampung Tua Bengkong Laut. Oke guys, ini Kampung Tua Bengkong Laut, ini gerbangnya. Oke, mari kita balik lagi. Kalau yang di sebelah sana tadi bacaannya tulisan Arab ya. Ini tulisan Melayu nih, Kampung Tua Bengkong Laut. Kita balik lagi. Sekarang kita sudah berada di Bengkong Sadai ya. Posisi saya sekarang ini di Bengkong Sadai. Mungkin saya akhiri video di sini ya, karena vlog aku yang sebelumnya udah ada di sini. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman semua terhibur dengan video saya. Ambil positifnya aja ya di video saya ini, jangan terlalu ditanggapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.